Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, selamat datang ke channel saya. Saya Yusmadi Malik. Okey, barang ni adalah monitor untuk PC saya lah. So sekarang ni saya dah ada satu, jenama VSonic. Korang boleh tengok video dia dekat link atas ni. Okey, jadi kenapa saya beli satu lagi? Sebab biasalah saya nak buat dua skrin lah. So bila kita buat dua skrin, satu skrin ni kita buat editing, satu lagi mungkin kita boleh tengok website ke, tengok YouTube ke. Itu antara fungsi dia lah, kelebihan dia bila kita ada dua monitor ni. So tanpa berlengah masa lagi, jom kita tengok apa dalam kotak ni. Saya dapat bungkusan ni baru saja tadi, order dalam 11/11. So hari ni 7/11, seminggu jugalah. Okey, seminggu juga untuk sampai ke saya lah. Okey, jadi barang ni dia daripada Malaysia je, bukannya daripada China ke. So dalam seminggu tu okey lah, sebab biasalah kalau kita beli kat Lazada dia memang lambat sikit. Dia berbeza dengan Shopee. Kalau Shopee kita contoh pukul 10 pagi kita order, kita bayar apa semua. So kalau kita guna GNT, petang kan pukul 5 dah ada rekod lah, tracking rekod dia. Kalau Lazada beli pukul 9 kan, sampai besok lusa dia mesti tulis item pack. Itu yang sampai sini seminggu tu. Okey, so jom kita unboxing. Okay, kalau korang tengok YouTube saya memang ada unboxing, apa nama, ada review sikit tentang gadget-gadget, kadang-kadang ada pasal apa masakan. Jadi korang layan je lah. Saya bukannya serius YouTuber kan. Okay, ni apa ni Okay, ni dia punya invoice. Okay, dari CG A-Class Sendirian Berhad Subang Jaya, Selangor. Ini adalah monitor Asus 23 inci Full HD IPS Ultra SIM iCam monitor. Harga dia sepatutnya hari itu dalam RM339 sale Lazada, tapi post bla 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 jadi RM359. Okey. Okay, kalau bandingkan dengan VSonic, VSonic kotak dia kecil sikit. Ni Asus ni saya tengok macam besar je. Tak tahu lah sebab apa dia besar sangat. Mungkin banyak spacer macam apa tu, styrofoam kan, untuk inilah benda macam ni, handle apa tu, fragile kan. Okey, ni rupa dia kotak dia yang besar. Jadi kat depan ni kalau korang lihat ada gambar skrin ni, kemudian ada VZ239 LCD monitor 30 inci 58.4 cm wide screen. Okey, kat sini pula ditulis Full HD 1080p IPS Ultra Wide View Angle Ultra Low Blue Light Flicker Free Ultra Slim Frameless Design Asus. Gambar skrin. Okay, frameless design maksudnya bezel dia kecil je. Sama jugalah macam saya punya VSonic tu. Okay, sini pasal kotak lah, recycle punya apa, environment punya cerita. Okay, next kita buka, tengok belakang pula. Belakang ni je lah, Asus In Search of Incredible trademark. Okay, sini pula. Ini inilah ditulis Asus VZ239. Bawah, bawah ni je lah dia punya apa benda ni, R19. Tak payahlah saya nak baca. Kita pergi pula. Nah, belah sini yang tulis Asus saja. Okay, belah sini
Baik. Kat sini ada tulis FCCEVZ239 item apa, seri number, barcode apa semua ni lah. Ada QR code Asus computer. Apa ni, warning, this product may contain chemical. Tak payahlah saya nak baca kan. Dan bahagian bawah ni pula dia ada tulis okay, 3 years warranty. Lepas tu ada apa, logo tu lah, cawan pecah, letak kat atas, fragile yang kena hujan semua tu lah. Okay, jom kita buka kotak ni. Okay, yang ni adalah user guide, cara-cara nak pasang, cara-cara nak on apa semua. Okay, belakang ni pula dia ada tulis ni lah, cara-cara nak connect monitor ni dengan PC ke, dengan ni lah. Dia banyak, dia punya port eh, ada HDMI, DVI, VGA. Okay, tak apa, biar tepi dulu, tak tepi. Yang ni cord eh, wire 3 pin style China ni. Lepas tu ni, okay, actually bagus eh. Kalau V-Sonic dia bagi yang ni je, okay, V-Sonic dia bagi ni je. Untuk Asus ni bagus, dia bagi juga yang yang ni 3 pin ni. Okay, good job. Lepas tu ni dia punya adapter. So dia punya input 100 ke 240 volt 1.2A 50 hingga 60 Hz. Output 19 volt 2.1A 39.9 watt. Ni spesifikasi adapter dia lah. Okey, sini pula VGA cable eh. Okay, kabel yang itulah yang biasa kita pasang dekat monitor VGA style lama tu kan. Tak apa, saya tunjuk. Ini kepala rim macam ni, kepala rim macam ni. Okay, lepas tu yang ni 3.5mm audio jack. Okay, ni bahan tapak kaki dia. Dia punya base eh, bulat, diperbuat daripada aluminium. Betul, daripada aluminium casting, die cast aluminium. Seterusnya kita buka. Okey, ada lagi kabel eh. Okey, ni bagus sebab dulu saya beli ViewSonic memang dia tak bagi HDMI ni. So ni adalah kabel HDMI. Baguslah macam ni eh. Kalau V-Sonic tu terpaksalah beli kabel HDMI ni RM10. Macam ni. Okay, alright, sekarang ni monitor dia. Kita keluarkan. Okay, kau lihat eh. Oh, memang terbaik. Bezel-less, tepi memang nampak apa, bukan nipis, memang tak nampak bezel dia. Okay, Asus. Lepas tu sini dia ada tulis energy rating ni, energy consumption 60 kilowatt HKWH per year. Okay, susah pula nak pegang bila tak ada bezel ni kan. Okay, sekarang saya tunjukkan cara nak pasang base ni tapak ni. So kalau kau lihat kat sini, dia ada skru eh. Ni skru ni. So dekat sini just korang letak lah skru. Lepas tu kulas lah untuk ketatkan tapak. Okay, jadi sekarang tengok monitor ni dia tunduk macam ni kan.
Jadi cara kau nak tegakkan monitor ni, make sure kau letak kat atas ni eh. Jangan main pegang macam ni sebab benda ni nipis. Takut tadi macam saya nak buka tadi macam ada bengkok sikit atau macam melentur sikit. So hati-hati lah, mana dah tahu buat-buat kan tercabut pula dia punya kaca kan. Jadi cara dia korang just letak macam ni, alas lah kan ni eh. Kemudian paksalah macam ni. Tunggulah korang tegak kan. Okay guys, jadi macam ni rupa dia eh. Pada depan. Okay, pada tepi. Benda nipis eh. Tadi masa kita nak lenturkan ataupun apa, adjust kecondongan skrin ni, korang kena buat macam saya buat tadi lah. Janganlah korang paksa-paksa kan, pegang sini paksa lah. Takut kaca ni efek nanti. Tanggal dulu ni. Okay, ni bahagian belakang. So ni bahagian sisi satu lagi lah. Okey, jadi sekarang kita tengok bahagian belakang ni. So yang first ni adalah port untuk kita cucuk apa power supply lah. DC in. Yang ni saya tak pasti apa benda dia. Oh, yang ni VGA port dan yang ni HDMI port. Di sini ada button eh dan lampu LED. Okey, kalau tengok kat sini dia ada macam tak tahulah speaker ke ataupun tempat bagi udara panas keluar. Rasanya bagi udara panas keluar eh. Dia ada grill kat sini, sini pun ada, sini pun ada. Baik. Jadi itu saja proses unboxing. Kita boleh tengok eh apa yang ada. Banyak jugaklah aksesori yang dia bagi, macam ni ah kabel ni. Yang 3 pin ni yang khas untuk China punya plug. Tu dia bagi HDMI. Lepas tu pula ni, yang ni saya tak pasti eh. Ni wire apa ni? Nampak macam speaker punya wire lah eh, audio punya wire. And then dia bagi ni VGA punya kabel. Dan ni yang paling best sekali, dia bagi plug 3 pin ni. Kalau Avisonic memang tak bagi, dia bagi yang jenis 2 pin. Dan lain sekali adapter lah eh, adapter untuk bagi supply kuasa pada monitor ni. Itu sajalah apa yang saya boleh tunjukkan. Kalau korang rasa nak beli monitor, boleh klik link dekat bawah description ni. Next video saya akan tunjukkan cara untuk pasang dua monitor tu eh, satu PC. Okay guys, itu saja daripada saya. Semoga korang dapat manfaat. Dan hingga kita bertemu lagi di video-video akan datang. Pada yang belum subscribe, sila subscribe, like, komen dan share video saya ni, channel saya ni. Dan yang subscribe tu, yang dah lama subscribe tu, terima kasih diucapkan. Itu saja dari saya. Sian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.